Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke hari ni? Okay, kalau sihat, komen sihat. Dengar tak suara saya kat sini? Kalau dengar, kau boleh dengar. Video jelas tak? Audio okey ke tak? Okay, so bersama dengan saya hari ni, Cikgu Hanani, yang mana hari ni adalah hari pertama di mana PTKTI mula beroperasi seperti mula beroperasi di PTKTI HQ di Wangi. Okay, dan maksudnya semua cikgu-cikgu yang melakukan kelas akan berada di PTKTI bersama-sama dengan staff PTKTI, tetapi kelas masih dilakukan secara online. Alright, so hari ni adalah hari pertama, so that's why setup agak berbeza hari ni. So saya ada whiteboard yang besar compare dengan kat rumah, whiteboard kecil sikit lah kan. Okay, so sebelum kita start kita punya, saya punya sharing hari ni, okay, so boleh komen kat bawah ni, komen kat bawah adakah suara saya jelas, adakah nampak saya punya gambar depan ni okay ke. Okay, hi Adriana, hi Kura, hi Intan. Intan ni macam kan. Okay, hi. Okay, nampak tu atas ni? Oh, science ni dia ke atas sikit eh. Okay, dah saya ke bawahkan sikit tulisan science ni. Saya turunkan sikit. Nak bagi ada power rasa. Bawah sikit eh. Science. Alright. Okay, so semalam kita bersama dengan saya. Semalam saya science form 5. SPM yang kita belajar ataupun kita ulang kaji berkenaan dengan sabun. Okay, macam manakah mekanisme pembersihan oleh sabun tu semalam. Okay, yang mana sesiapa yang menonton sabun live and tertinggal semalam saya semalam, awak boleh tengok baliklah saya dekat Facebook group, dekat Facebook page PTKTI, boleh tengok balik semalam. Okay, so untuk sesi hari ni, dia agak special sikit sebab hari ni saya nak bawakan topik yang mana dia adalah topik untuk SPM Science Class dan juga untuk topik tingkatan 3. Okay, so sesiapa yang ada adik-adik ataupun ada kawan, ada jiran tetangga, ada saudara mara yang nak ambil SPM, okay, subjek Science Class, dan juga adik-adik yang berada di tingkatan 3, okay, boleh sama-sama tengok live ni untuk tengok saya punya sesi hari ini, iaitu sesi ataupun topik hari ini adalah topik keradioaktifan. Okey, pernah tak radioaktif? Radioaktif. Macam takutnya lah radioaktif, apa tu? Okey? Radioaktif adalah sejenis bahan radioaktif yang macam kita rasa dia betul-betul sangat berbahaya. Yes, dia berbahaya. Sebab radioaktif, dia boleh mengeluarkan tenaga nuklear yang berbahaya untuk kita. Okay, so simbol ataupun tanda amaran radioaktif adalah yang macam bentuk kipas tu. Okay, tu adalah tanda amaran untuk radioaktif. Okay, rata-rata pelajar mengalami kesukaran untuk memahami keradioaktifan sebab dari kepala otak rasa dia sangat susah sebab dia adalah radioaktif. Dia sangat susah, dia sangat dah lah bahaya, kenapa kita belajar radioaktif ni kan? Okay. Sebenarnya radioaktif tu kalah topik yang amat susah. Okay, dia topik yang sederhana lah. Which is, kalau faham konsep dia, faham dia punya apa. Okay, basically dia mudah je. Okay, untuk SPM Science, untuk siapa yang mengambil subjek Science dalam SPM, okay, topik keradioaktifan adalah berada di topik Form 4. Di topik Form 4, tenaga nuklear bab 6. Okay, untuk student ataupun untuk pelajar SPM Science, topik keradioaktifan ataupun tenaga nuklear berada di bab 6, tingkatan 4. Okay, so maksudnya awak akan buat revision lah. Alright, untuk tingkatan 3, walaupun awak sekarang berada di rumah, tak pergi ke sekolah, mungkinlah ada sedikit perubahan syllabus. Okay, yang bukan maksudnya perubahan timeline untuk pengajaran ataupun PMP tu mungkinlah sedikit ada sedikit perubahan menyebabkan awak tak sampai lagi topik ni. Okey, topik keradioaktifan tu yang tingkatan 3 dia berada di bab 8, tajuk keradioaktifan tingkatan 3 ni adalah syllabus
week 3 which is adalah tajuk topik tingkatan 3 bab 8. Okey, saya rasa rata-rata sekarang kebanyakan sekolah berada di untuk tingkatan 3, untuk form 3 kebanyakannya berada di bab 5. Sorry, bab kreatifan logam bab 4 ataupun mungkin ada sikit dah pergi kepada topik termokimia. Alright? Dan kreatifan adalah berada di bab 8. So, saya yakin ramai yang tak masuk dari bab kreatifan untuk kreatifan 3. Tapi tak apalah, kita intro dulu. Kita tahu dulu apa itu kreatifan. Alright? So, bila mana saya kata kreatifan, bermaksud dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga nuklear. Yang mereka tahu, dengar tenaga nuklear je, itu something macam something yang sangat buruk, something yang sangat berbahaya, takut, menakutkan, mengerikan, menyeramkan. Haa, okey? Okey, padahal tenaga nuklear ataupun bahan radioaktif sebenarnya adalah ada sesetengah bahan radioaktif. Yes, dia memudaratkan, tetapi ada juga sesetengah bahan radioaktif yang mana dia mempunyai kegunaan dia. Alright? Okey, so siapa ni? Hai Saif. Okey, boleh tengok awak punya komen. Okey. So, hari ni kita pergi kepada tajuk keradioaktifan. So, sebelum saya bermula, dalam topik tenaga nuklear, first kali akan belajar tentang apakah itu keradioaktifan. Okay? And then, akan belajar apakah beza antara, okay, untuk subjek sains SPM. First, akan belajar tentang keradioaktifan. And then, yang kedua, awak perlu tahu apakah proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. Ada dua jenis. Alright, yang ketiga adalah berkaitan dengan perbezaan antara sinaran radioaktif iaitu alfa, beta dan gamma. Alright, dan seterusnya akan belajar berkaitan dengan penghasilan sistem daya kuasa tenaga nuklear. Okay, so nanti adalah topik dia adalah di bahagian kegunaan dan juga keburukan tenaga nuklear ni. Alright, so ini satu topik ni, keradioaktifan. Saya terus kat depan, tajuk dia adalah keradioaktifan. Apakah itu keradioaktifan? Okey, keradioaktifan. Okey, kita cakap contoh keradioaktifan. Okey, so bila mana saya kata keradioaktifan, ini adalah benda ni. Keradioaktifan bermaksud dia adalah disebabkan oleh bahan radioaktif. Bahan radioaktif. Okey, awak bayangkan macam ni ya. Saya pernah di semua bahan kat dunia ni ataupun semua bahan terdiri daripada tiga jenis bahan, which is kita ada bahan yang terdiri daripada atom, yang mana atom kan. Bahan-bahan ni terdiri daripada zarah-zarah, yang mana zarah-zarah ada tiga. Ada zarah jenis atom, zarah jenis ion, zarah jenis molekul. Okey, so sekarang kita pergi kepada atom. So, atom ni adalah recap sikit apakah itu atom. So, atom ni, kenapa saya cakap pasal atom? Sebab dalam kreatifan, dia adalah berkaitan dengan atom. Ada satu struktur dalam atom tu. Okey? So, sekarang, sebelum kita pergi kepada radioaktifan ni, saya nak faham bahawa kita ada zarah ataupun zarah-zarah yang terdiri daripada atom. So, atom tu apa? Atom tu kan, secara mudahnya, atom tu macam ni. Dekat tengah-tengah ni, dia ada nukleus. Dia ada nukleus atom. Yang mana nukleus atom ni terdiri daripada proton campur dengan neutron. Okay, so ni apa? Ni nukleus untuk atom tu. So, ni sekarang atom. Ni nukleus atom terdiri daripada proton sampai neutron. Kita panggil dia sebagai nombor nukleon. Okey, so ni dia punya nukleus. Nukleus lah. Nukleus apa? Ni nukleus. Nukleus atom. Kecil sangat tak tersebut saya? Adalah, minta tersebut kalau yang besar. So macam, kecil. Tak apalah, boleh lah. Okey, kemudian nukleus atom ni, dekat luar dia ada orbit. Ada orbit eh. So orbit ni adalah, yang berada ke orbit tu adalah elektron. Nanti adalah elektron kat sini. Okay, ni elektron yang mana dia bercas negatif. So bagi sini elektron. Okay, so ni adalah atom. Basically dia adalah, untuk atom nanti saya akan, mungkin
mengait sesi ataupun kesilapan yang kali, sesi yang lain saya akan go further untuk atom. Okey, so untuk atom dia mesti ada nukleus atomi yang terdiri daripada proton sampai neutron. Dekat luar ada elektron lah. So yang untuk hari ni fokus pada nukleus atomi. Okey, saya pada dekat luar ni. Saya pada So nukleus atomi terdiri daripada proton campur dengan neutron. Proton campur dengan neutron lah. Okey. Okey, saya refer kepada, saya fokus kepada nukleus untuk atom yang terdiri daripada proton campur neutron. Kenapa? Kenapa begitu? Mari kita tengok. Okey. Sekarang saya ada satu atom yang mana dekat atom tu dia ada nukleus kan? Okey. So bayangkan saya ada nukleus. So ni adalah nukleus. Saya buat sini, ni nama dia adalah nukleus. Nukleus atom lah. Nukleus atom. Okey, yang mana nukleus atom ni adalah nukleus atom yang tidak stabil. Okey, nukleus atom ni adalah nukleus atom yang sebut orang lain lah, tidak stabil. Dia adalah nukleus atom yang tidak stabil. Macam mana dia boleh jadi tak stabil? Saya akan share nanti dalam sesi next sesi lah ataupun sesi yang lain. Alright. So sekarang nukleus atom ni adalah atom yang tidak stabil. Sebenarnya dia tidak stabil. Kalau kita berada dalam keadaan yang tidak stabil, apa yang kita akan buat? Siapa komen? Kalau kita berada dalam keadaan yang tak stabil, apa kita buat? Contoh, kalau kita berdiri dekat satu titik yang sangat kecil. Okey. Apa kita akan buat? Apa kita akan buat kalau kita nak meniti dekat titik yang sangat kecil? Kita akan menstabilkan diri sendiri. Okey. So, nukleus atom tak stabil ni, apa yang dia akan buat adalah dia akan menstabilkan diri sendiri. Dia akan berubah, which is dia akan menstabilkan diri sendiri menjadi atom yang lebih stabil. Sebut orang lain ya. Okey, atom ni. Atom juga. Okey, menjadi nukleus atom yang lebih stabil. Nukleus atom yang lebih stabil. Lebih stabil. Okey, tadi nukleus atom tak stabil. And then nak jadi atom yang lebih stabil, macam mana boleh jadi atom yang lebih stabil? Dia akan melakukan proses pereputan. Apa ni proses dia? Proses dia adalah proses pereputan. Okey, so nama dia adalah proses pereputan. Okey, nukleus atom yang tidak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan melalui proses pereputan. At the same time, untuk dia menjadi lebih stabil, okey, bila mana kita nak menjadi sesuatu, kita kena sacrifice something. Okey, so apa yang dia buat adalah proses tersebut akan menghasilkan tenaga nuklear dan juga senarai radioaktif. So ketika ini, okey, nukleus yang tak stabil tadi nak jadi nukleus yang lebih stabil, dia akan membebaskan dua benda. Bebaskan dua benda. Pertama dia akan membebaskan tenaga nuklear. So first dia akan membebaskan tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Okey. Yang kedua, dia akan membebaskan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif. Okey. Okey, yang mana sinaran radioaktif terdiri daripada tiga benda ataupun tiga jenis sinaran radioaktif, which is alpha, beta, gamma. Okey, saya akan explain ataupun saya akan share dalam sesi latihan seterusnya. Alright, okey, so basically keradioaktifan, bagaimana kita kata keradioaktifan? Radioaktif itu adalah objek ataupun dia adalah sejenis kata nama radioaktif adalah kata nama, radioaktif kata nama. Keradioaktifan dia akan menjadi satu proses. Proses, okey. So keradioaktifan itu apa? Keradioaktifan adalah proses. Adalah proses pereputan. Okey. Keradioaktifan adalah first. Keradioaktifan ni apa? Kalau dia adalah ada kata imbuhan kat situ, dia mesti adalah proses. Contoh makan. Makan adalah kata kerja. Makanan. Kalau kita kata pemakanan, dia jadi proses. Proses sampai lanjut kan? Kalau saya
dia akan menunjukkan bahawa dia adalah sejenis proses. So, kereta adalah sejenis proses. Dia adalah sejenis proses perebutan. Okey, proses perebutan secara rawak. Proses perebutan secara rawak, nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan membebaskan tenaga nuklear dan juga sinaran radioaktif. Okey, kalau saya kata kereletifan bermaksud, saya ulang, okey. Yes, betul. Faiz, yes, betul. Faizuddin, kita ajar kita kena stabilkan balik semula. Betul, betul, betul. Alright? Okey, so maksudnya, kereletifan ni apa? Dia adalah proses perebutan. Perebutan siapa? Perebutan nukleus atom yang tidak stabil. Okey, atom tidak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil. Yang lebih stabil dengan membebaskan tenaga nuklear dan sinaran radioaktif. Lima. Berangan juga lima. Lima. Okey. Keradioaktifan adalah proses perebutan nukleus atom menjadi nukleus atom yang tidak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan membebaskan tenaga nuklear dan juga sinaran radioaktif. Okey, so for okay? Okey, dia adalah proses, okey? Dan tak semua bahan adalah bahan radioaktif. So, apakah bahan radioaktif tersebut? Bahan kita panggil sebagai bahan radioaktif adalah bahan yang boleh menghasilkan tenaga nuklear dan juga sinaran radioaktif. Jadilah, okey, kalau bahan tu maksudnya bahan radioaktif adalah bahan yang tidak stabil. Kenapa tak stabil? Masih akan explain dalam sesi dan seterusnya. Alright? Okay, so buat okay ya? Alright. Okay, so untuk pelajar SPM, untuk syllabus SPM, Sains Trust, okay, dalam proses keradioaktifan, which is proses untuk proses nukleus yang tidak stabil, menjadi nukleus yang lebih stabil, alright, dia akan melalui dua jenis proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. So now dekat sini, tahu dah proses ni, kereta adalah proses perebutan nukleus atom yang tidak stabil menjadi nukleus atom yang lebih stabil dengan membebaskan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Mudah je, senang je. Okey, so maksudnya, apa sahaja bahan radioaktif itu maksudnya adalah bahan yang tidak stabil. Itu maksudnya lah. Okey, so sekarang kita fokus pada yang ni pula. Oh, tenaga nuklear yang ni. Tenaga nuklear ni. Untuk menghasilkan tenaga nuklear, dia mesti berasal daripada keradioaktifan. Okey? Nah, hasilkan tenaga nuklear, dia perlukan bahan radioaktif. Sebab daripada proses perebutan bahan radioaktif menjadi lebih stabil, akan membebaskan tenaga nuklear. Okey? Yang kita dengar, sesi dalam kuasa tenaga nuklear, yang kita dengar ada yang mana dia meletup semua tu, maksudnya apa? Bahan yang digunakan dalam penghasilan tenaga tu adalah bahan radioaktif. Okey? So, untuk menghasilkan tenaga nuklear ni, okey, dia ada dua jenis proses. Dua jenis proses yang mana pertama, nampak tak sini? Okey, so, yang pertama adalah proses pelakuran nukleus. Okey, satu, dua, enam. Pembelahan nukleus. Yang kedua adalah proses, yang pertama adalah proses pembelahan nukleus. Maksudnya dia belah. Siapa yang belah? Ni. Nukleus dah tak stabil, dia belah jadi dua. Itu maksudnya pembelahan. Alright? Yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah pelakuran nukleus. Okay? So, apa tu pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus? Dia adalah sejenis proses untuk menghasilkan tenaga nuklear daripada bahan radioaktif yang berkait rapat dengan keradioaktifan. Okey, ada beza antara pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Apakah beza dia? Dia berbeza daripada segi by definition, dia memang berbeza. And then dia punya kegunaan pun berbeza, dia punya keperluan pun berbeza, kesan dia pun akan berbeza. Alright? Okay, so dalam proses pembelahan, okay, ini okay ya? Okay? Okay. Nah, kita sama
ada dua jenis ni, pembelahan nukleus dengan pelakuran nukleus. Alright, okay, sebalik ni. Cikgu ke atas sikit, tak nampak. Oh, okay, tak apa. Tak apa, nanti saya tulis balik. Okay, sorry ya. Sekarang tu saya akan tulis exactly masa kita tulis ke atas tu. So tadi periodisasi adalah proses perebutan tenaga perebutan atom tidak stabil menjadi atom yang lebih stabil dengan membebaskan tenaga nuklear dan juga sinar radioaktif. Yang mana sinar radioaktif ada tiga, alfa, beta, gamma. Alright? So now kembali kepada untuk menghasilkan tenaga nuklear tak? Yang atas tu pembelahan nukleus. Yes, betul Adriana. Thank you. Okay. Atas tu pembelahan nukleus, okay? So, tadi nak hasilkan tenaga nuklear. So, ni tenaga nuklear. Nak hasilkan tenaga nuklear tadi, dia perlu melalui proses keradioaktifan kan? Okay. Yang mana nak hasilkan tenaga nuklear, ada dua jenis. Okay, ada dua jenis. Satu adalah. Kita buat mana next sikit. Mana saya pergi buat apa ni? Haa, di kat atas sangat. Okay, good. Rasa pendek lah, tiba-tiba macam. Yelah, kita macam before this, kita buat kelas. Before this, buat kelas. Atau before this, saya live dekat PTTI. And then, live dekat rumah. Untuk almost 3 months. 2.5 months. So macam rasa pelik kita nak tulis. Tak boleh adjust. So ya, macam sini sikit. Tak okey eh? Okey. Tenaga nuklear ada dua. Tadi pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okay. Dalam proses pembelahan nukleus, saya boleh bagi contoh tapi kita pergi macam ni. Kita mudahkan dia macam ni. Saya ada satu nukleus. Nampak tak kat sini? Okay. Saya ada satu nukleus yang tak stabil. Nukleus tak stabil. Okay. And then, nukleus tak stabil, dia akan buat apa tadi? Dia akan mereput kan? So, dia akan mereput untuk menghasilkan nukleus yang lebih stabil. Okay. So, benda ni kita akan, kita panggil sebagai uranium. Uranium apa nama dia? Uranium 234 eh? Uranium 234. Okay, betul kan saya kalau salah? Saya ambil ya, uranium 238. Uranium 238. Okay, sorry. Okay. Saya uranium 238. Yang mana maksudnya dekat uranium ni, dekat dengan nukleus ada 238 biji proton campur neutron. Itu maksud dia. Okay, dalam pembelahan nukleus, apa benda yang berlaku adalah saya ada neutron kat sini. Okay. Neutron tu dia akan membedil. Nampak tak sebelah sini? Okay. Dia akan membedil. Dia akan tembak. Dia akan tembak uranium ni. So, apa jadi? Uranium ni pun dia akan sebelah menjadi dua. Sebelah menjadi dua. Okay. So, dia akan hasilkan dua atom yang lebih kecil. Okay, which is nama dia adalah nama dia adalah beryllium dengan krypton. So dia akan hasilkan beryllium dengan krypton. Okay, at the same time dia akan hasilkan sinaran radioaktif.
So sekarang basically kalau kebelah nukleus, saya ada satu atom yang besar and then lembak dia, dia akan terbelah jadi dua. Itu masa dia belah. Okey, mari kita menghasilkan siapa tadi? Radiatif plus tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Okey. Dalam berlaku radiofis pula, okey, dia berlaku di satu tempat je. So far, dekat hari ni dia hanya berlaku di satu tempat, which is di matahari. Okey. Pelakuran nukleus hanya berlaku untuk sampai hari ini, dia hanya berlaku di matahari. Kenapa? Sebab pelakuran nukleus memerlukan suhu dan juga tekanan yang sangat tinggi yang tak tercapai dekat bumi. That's why dia hanya berlaku di matahari. Okey. So dalam pelakuran nukleus dia macam ni pula. Ni dunia ni tak selalu kan? Ni sama juga saya ada hidrogen. Hidrogen eh? Ni hidrogen. Gas hidrogen lah. Gas hidrogen. Hidrogen satu. Tak ingat lah hidrogen apa. Tak ingat lah apa nama hidrogen tu. Ada satu dengan hidrogen. Dua dengan tiga eh. Okay. So basically ada hidrogen. And then yang mana dia kan tak stabil. Dia atom tak stabil. So untuk menstabilkan diri dia, dia akan bergabung. Membentuk helium. Dia akan bergabung membentuk helium. Gas helium. Yang lebih stabil. Okay. And the time juga sama. Dia akan hasilkan plus lah. Dia akan hasilkan tenaga nuklear. Plus dengan neutron. Plus dengan neutron. Okay. So basically, proses dia adalah dua-duanya menghasilkan apa? Kedua-duanya menghasilkan tenaga nuklear. So, jadilah ni. Tapi ada dua jenis proses adalah pelakuran nukleus dan juga pembelahan nukleus. Yang mana pembelahan nukleus akan menghasilkan tenaga nuklear lebih sedikit berbanding dengan pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus, dia berlaku di matahari. Kan tadi saya dekat matahari, yang mana dia berlaku secara rawat dan tidak terkawal. Secara kontrol yang ni. Okay. Mereka yang ni kita boleh kontrol. Yang ni berapa nukleus kita boleh kontrol berapa amount dan nukleus kita nak hasilkan. Kita boleh kontrol dia. Kemudian, kalau pembelahan nukleus ni, tenaga nuklear dia lebih sedikit lah berbanding dengan pelakuan nukleus. Okay. Tapi untuk menghasilkan tenaga nuklear, untuk menjana elektrik, kita gunakan namanya. Of course, tak digunakan pembelahan nukleus. Mesti senang je, pembelahan nukleus, dia belah. Daripada besar, besar jadi kecil. Besar tak stabil, gemuk. And then, dah jadi kecil. Dan dah jadi lebih stabil, dia akan belah jadi dua. Okay, mana kata satu lagi, daripada kecil, bergabung. Okay, dah jadi besar. Right? Okay, so itu sahaja saya punya perkongsian hari ni. Kalau ada soalan, boleh tanya di komen tu. Okay, so yang ini saya algorithm sangat lupa ini apa hidrogen tu ada 2 dengan 3 rasanya. Apa nanti boleh check balik eh. Alright, so kita jumpa lagi next time and next session. Okay, siapa yang rasa saya punya live ni bermanfaat boleh share dengan kawan-kawan awak. Dan jangan lupa kejap lagi awak ada ataupun kita ada live sesi sesi live bersama dengan Cikgu Nabira untuk salib bahasa Arab. Okay, siapa yang rasa macam susah ke bahasa Arab ni? Apa yang biasa bahasa Arab ni? Saya nak baca ni. Okay, bolehlah join live Cikgu Nabira selagi di Facebook group. Okay? Alright, jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.